dzalika wa'dun ghairu maghdubin ya Hamas ya. Dzalika wa'dun ghairu maghdubin. Sahabat Salimah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebagai pedoman hidup setiap muslim, kita sangatlah mencintai Al-Qur'an. Dan sebagai bentuk kecintaan itu, tentu saja kita ingin dekat-dekat dengannya, membacanya, memahami, mentadaburi, menghafalkannya, dan mengamalkannya. Jika semua sudah kita lakukan, maka hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengajak muslimah lainnya untuk turut serta mengungkapkan cinta tersebut, yaitu dengan mengajarkannya. Dalam membaca Al-Qur'an, ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Sebagaimana kita mencintai sesuatu, maka tentu saja kita tidak akan asal untuk memperlakukan pesan cinta dari Allah ini. Membaca Al-Qur'an haruslah dengan tartil, perlahan, merdu, penuh dengan kehati-hatian dan lisan yang fasih. PD Salimah Kabupaten Cilacap sejak tahun 2018 menangkap pesan ini dengan mendirikan Baitul Quran Salimah atau BQS. BQS adalah rumah bagi sahabat Salimah yang ingin belajar mencintai Al-Quran. Tak mengenal usia, BQS hadir dengan program BBQ atau Belajar Baca Quran. Program ini mengajarkan baca Quran mulai dari nol dengan pendampingan oleh mentor-mentor BQS. Mentor-mentor BQS inilah yang akan dengan sabar dan telaten menuntun sahabat agar bisa lancar dan fasih membaca Al-Quran. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya kesempatan untuk terus menjadi pengajar di BBQ Salimah sampai hari ini. Sejak 2018 Februari ya, sampai hari ini masih diamanai sebagai pengajar di BBQ Salimah. Sebelum saya diamanai sebagai pengajar di BBQ Salimah, itu ilmu yang sudah saya dapatkan, ilmu tajwid yang sudah saya dalami, kemudian seputar ilmu tajwid ya, itu tidak terlalu banyak bermanfaat untuk orang lain, hanya untuk diri saya sendiri. Kemudian saya diajak untuk mengajar, alhamdulillah barokahnya banyak ya. Salah satunya saya bisa menyebarkan ilmu yang sudah saya miliki kepada orang lain, yang ternyata banyak sekali umat Islam di Cilacap, terutama ibu-ibu ya, yang belum bisa membaca Al-Qur'an atau sudah bisa membaca Al-Qur'an cuma belum lancar. Nah, saya bersyukur sekali ya sudah menjadi bagian dari BBQ Salimah, yaitu dan keberadaan BQS Salimah, BBQ Salimah ini di kota Cilacap sendiri sangat ini ya, sangat urgent, sangat dibutuhkan karena tidak banyak majelis-majelis seperti ini. Apalagi metodenya satu peserta satu mentor, itu tidak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Rianti. Kebetulan sebelum dulu masuk Baitul Salimah ya, Baitul apa Mbak? Quran, Baitul Quran. Baitul Quran Salimah, ngerasa paling pinter Mbak. Waktu itu kan udah jadi guru TPQ gitu ya. Jadi waktu yang angkatan pertama itu disuruh daftar nggak mau. Ya, seolah-olah paling pinter sendiri gitu kan. Begitu nyampe di sana, wis gayanya gitu ya, karena udah pinter banget. Begitu nyampe, huruf hamzah udah langsung salah itu waktu itu. Ya. Huruf hamzah udah langsung salah. Karena apa? Di pangkal neng endi gitu ya. Hamzah udah langsung salah. Kemudian huruf ain salah gitu kan. Huruf ta aja kita enggak tahu, hames apa, jahar apa enggak ngerti gitu kan. Lah dari situ baru merasakan ih alang bodohnya ini ya, dari dulu enggak mau diajak gitu kan. Akhirnya setelah itu jadi ini Mbak, jadi semangat ikut gitu ya. Yang lucu lagi ketika pesertanya udah tua gitu ya, udah melafazkan gak bisa-bisa, yang kita juga akhirnya lucu yang lihat mereka gitu ya. Malah mereka di sini gini, Mbak tolonglah sampai bisa gak usah naik ya. Jadi ada peserta yang tidak mau dinaikkan karena merasa dia tidak mampu, belum mampu untuk melafazkan huruf tersebut. Dengan ibu siapa?
Ibu Kasmiati. Udah berapa lama Bu Kasmiati membebeki? Dari tahun 2018. 2018? Berarti berapa tahun? Udah 3 tahun ya? Iya. Yang didapat udah apa aja, Bu? Alhamdulillah, dulu awal ikut kan belum ya tahu huruf, tapi bacanya kadang lupa, sering lupa. Sekarang ya udah mendingan lah, jadi tahu mahrot-mahrot hurufnya. Jadi sahabat, apalagi yang dirisaukan? Yuk kita bergabung di BKS. Jika saat ini kita menjadi pembelajar, yakinlah esok kita bisa menjadi pengajarnya. Karena sekali lagi, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.